Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini layar saya sudah terlihat oke. Sepertinya ada delay sedikit ya di YouTube. Nah, ini kita pagi ya, siang hari ini akan uh, bersama-sama menyimak dan juga melakukan launching ya untuk produk terbaru. Produk terbarunya apa sih? Nah, ini udah ada nih di samping saya ya kan? Ya, nah, ini produknya ada 3 uh, in one. Nanti kita akan jelaskan bersama mengapa harus pilih produk ini untuk masak-masak di rumah ya Bapak-Ibu ya. Nah ini Bapak-Ibu semuanya yang sudah menonton dan juga sudah aktif ya live chatnya. Monggo banget dikasih tahu ke saya di chat di kolom komennya asalnya dari mana. Dan jangan lupa ya Bapak-Ibu semuanya ketika nanti saya tanyakan, saya tanya sesuatu tuh Monggo banget dijawab karena saya butuh antusiasme, butuh banget jawaban dari Bapak Ibu semuanya karena ini berkaitan banget sama spatula kita di rumah, spatula yang ada di dapur seperti itu ya. Oke. Okay. Nah, ini uh, sudah hadir beberapa ya, sudah ada yang dari Tangerang, dari Ketapang, Kalimantan Barat, Probolinggo dari Ciamis, selamat siang Bapak Ibu semuanya, dari Yogyakarta juga sudah hadir. Nah ini e, nanti kalau misalkan saya tanya apapun itu, monggo banget di chat di kolom chat ya Bapak, bukan ini relate, relate banget nih sama kehidupan kita, apa yang kita bahas hari ini, relate sama keadaan dapur, kondisi dapur, kondisi spatula pastinya ya, nanti, nanti makanya Bapak Ibu semuanya silahkan banget, boleh banget di chat di kolom chat di Youtube kita, di Tiga Raksa Educational Product. Nah, Uh, ngomongin uh, produk juga, jadi jangan lupa bapak ibu semuanya ajakin resellernya, ajakin customernya buat ikutan nonton juga ya pastinya karena nanti kita akan uh, banyak banget memberikan info menarik seputar spatula Sweden ini. Oke, okay. nah ini udah jam 13.34 kita akan mulai ya bapak ibu semuanya. Ini udah banyak juga yang sudah hadir dari Tasikmalaya, dari Palembang, dari Jakarta Pusat juga sudah hadir ya. Oke, okay, bener banget karena ini produknya akan berkualitas bapak ibu semuanya. Jadi jangan sampai kelewat ya. Saya akan kasih waktu sekitar satu uh, menit lagi 13:35 kita akan mulai karena ini tuh penting banget bapak ibu ketahui tet semuanya ya. Jadi nggak boleh ketinggalan, nggak boleh telat. Jadi mau banget diajakin teman-temannya yang belum uh, join di YouTube kita dan silahkan nanti tinggalkan komentar sebanyak mungkin karena saya mau lihat antusiasme dan juga respon dari bapak ibu semuanya mengenai kondisi dapur kondisi spatula yang sekarang ada di rumah begitu ya oke okay. sambil ngomong sambil uh, nonton ngomong ya oke okay. ini uh, ya ini saya sambil bacain juga kolom-kolom komennya Oke, nah ini juga kita dibantu ya hari ini di kolom chat kita ini ada Mbak Putri dari PI Group Manager, ada teman-teman PI lainnya dan juga ada Mbak Dea nanti akan uh, bantu jawab di kolom chatnya. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau misalkan ada yang mau chat, mau tanya nanti silakan boleh banget ditulis di kolom komennya ya seperti itu. Oke kita mulai aja nih untuk perkenalan pertamanya ya Bapak Ibu semuanya. Ya. Kenapa sih kita harus pilih? Uh, produk yang satu ini <laughs> karena udah banyak spoiler ya ini udah bantu memviralkan juga oleh bapak ibu leader kemarin minggu lalu udah banyak banget viral 3 in 1, nyaman aman aman nyaman dalam satu genggaman jadi udah banyak banget yang ke spoil jadi kita perkenalkan aja produk kita yang cc satu ini tapi sebelumnya sebelum mengenal lebih lanjut ya apa keunggulannya kita perlu tahu dulu nih memang kenapa sih kita harus memiliki Sweden spatula set apa berbedanya dengan spatula spatula lain gitu kan ya saya punya sudah punya spatula nih mbak Yusfi, tapi e, bagaimana meyakinkan saya diri saya sendiri ataupun customer saya nanti untuk memilih Sweden spatula set begitu ya kita akan mulai nah ini sudah terlihat ya bapak ibu e, share screen saya ya. oke okay nah ini kebetulan kita hari ini sih sendiri ya saya sendiri tapi di kolom komentar, di kolom komentar udah rame banget tim-tim kita yang akan nanti bantu jawab gitu ya bapak ibu oke okay. nah bapak ibu semuanya saya kembali lagi nih ya ke uh, yang kemarin kita sempat launching juga ada Germanium Wok Pan nah ini kalau misalkan bapak ibu semuanya masih punya panci yang seperti ini itu pasti berbahaya banget karena dari panci ini sendiri zat-zat yang berbahaya, zat-zat dari pancinya yang berbahaya dari wajannya itu akan bermigrasi atau berpindah ke makanan kita. Ditambah lagi dengan spatula yang nggak sesuai dengan panci anti lengket atau teflon atau uh, panci kita yang berkualitas di rumah pastinya ya. Ini bagaikan kita menggambar di atas panci nih Bapak Ibu. Kita bagaikan menggambar di atas wajan. Jadi kayak kita udah punya spatula tapi ujungnya tajam atau spatula yang eh, bahan dasarnya logam dari stainless steel itu bagaikan kita menggambar ya di atas eh, panci atau wajannya. Jadi kayak kita eh apa ya? Tinggal di motif aja lah istilahnya tuh kayak gitu. Kalau misalkan kita punya spatula yang nggak proper sama eh, panci atau wajannya, ini berbahaya banget untuk kesehatan. Di minggu lalu waktu launching Jerman New Walkman juga saya sudah sebutkan kalau zat berbahayanya bisa bermigrasi ke dalam makanan, seperti itu ya. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, yang mana sih yang ada di dapur bunda? Saya mau cek kolom komentarnya, dari yang paling kiri yang warnanya Tosca, atau yang tengah kayu, stainless steel, atau yang paling kanan, yang dari nilon ataupun plastik saya pengen tahu nih Bapak Ibu semuanya. Yang mana yang ada di dapur Bunda saat ini ya? Oke, nah ini udah muncul di kolom YouTube saya. Silakan Bapak Ibu di komen mana yang ada di dapur Bunda saat ini? Yang paling kiri, yang tengah, atau yang paling kanan? Monggo disebutin aja. Bapak Ibu. Nah, ini. Oke, dari Bu Desi, ini yang tengah kayu yang dimilikin ya. Dari Bu Eni, yang Tosca sama stainless steel dari Bu Siti Evi, ada kayu sama stainless steel. Ini Bu Intan dari nilon atau plastik stainless, Tosca, kayu stainless, stainless, stainless. Jadi kebanyakan ternyata punya stainless ya Bapak Ibu semuanya. Berarti benar dugaan saya Bapak Ibu semuanya itu bagaikan menggambar di atas panci atau wajan. Karena semuanya kebanyakan katanya punya stainless. Nah nanti kita akan simak bersama. Apa sih kekurangannya ketika kita punya stainless ataupun yang lain-lainnya ya. Yang, yang mau saya pertanya, yang mau saya tanya ini pertama juga nih sama Bapak Ibu semuanya yang punya yang Tosca ya nah ini dipakai semua nggak ya kira-kira kalau misalkan punya sebanyak ini sebejibun ini kira-kira dipakai semua nggak ya di dapur coba dijawab di kolom komennya bapak ibu di, dipakai semua nggak ya kan itu banyak banget tuh jenisnya ragamnya bentukannya juga tapi pertanyaan saya dipakai nggak ya semuanya oke okay menggambar tiap hari di atas wajan tabu baby cute nih, atas nama baby cute, oke okay. nah kan, Bu Anis Tewati dipakai cuma tiga, gak kepakai semua, enggak enggak, mubazir ya Bapak Ibu semuanya, beli banyak banyak, nggak tahu tentu kualitasnya seperti apa, tapi ternyata nggak dipakai semua, itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua dari uh, yang kayu nih Yakin gak sih kalau Higienis? Nah, biasanya nih saya mau flashback sebentar nih ya sama ibu-ibu uh, semuanya. Kalau pakai yang kayu itu biasanya dicuci sebentar, masih basah, belum kering, tapi pasti udah dipakai. Iya gak sih? Nah, jadi itu air mentahnya yang ada di dalam kayunya itu bercampur sama makanan kita. Yakin nih, Higienis, bapak ibu semuanya? Coba dijawab ya. Oke. Okay. <laughs> Oke, okay. nah ini saya juga bacain komen komennya Nah kurang yakin ya, jadi kurang yakin kalau dia itu kehigienisannya kita nggak tahu. Terus kalau yang stainless steel, ini pasti bikin goresan di panci dan ini banyak banget dimiliki ibu-ibu ya. ini kita akan bahas kenapa kita nggak harus dan kita nggak boleh memiliki uh, spatula yang uh, stainless steel dalam penggunaan di rumah tidak direkomendasikan seperti itu ya terus yang, ke yang terakhir nih yang dari nilon ataupun dari plastik yakin bapak ibu kalau dia food grade aman untuk makanan nah karena biasanya bener nggak sih dugaan saya kalau bapak ibu beli yang nilon seperti ini pasti dia itu dikemasnya itu dalam kemasan yang jaring-jaring uh, mirip kayak buah bener nggak dugaan saya <laughs> dan dia tuh nggak ada kemasannya jadi cuman ada Kertas di atasnya, dan itu menunjukkan kayak tulisan aja. Ini tuh spatula. Ini dia nggak mencantumkan sertifikasi, nggak mencantumkan uji-uji yang lainnya, gitu kan, ya? Nah, jadi ini yang paling penting, apakah dia food grade seperti itu? Ya, itu pertanyaannya. Nah, kita akan bahas satu per satu nih dari spatula spatula yang ibu-ibu punya, karena salah spatula itu menyebabkan sumber malapetaka. Dia menjadi sumber malapetaka. Mengapa demikian? Nah, ini yang pertama: spatula plastik yang pertama ya pastinya karena spatulanya plastik dia tuh tidak tahan terhadap suhu pemanasan yang tinggi lebih dari 100 derajat Celsius pasti dia akan meleleh. new bapak ibu semua tadi saya tuh, sudah baca juga uh, beberapa uh, responnya ya karena nggak punya yang pasti karena takut meleleh itu betul banget. Dan yang kedua ketika bapak ibu semuanya nggak melihat sertifikasinya dia itu akan uh, muncul zat toksin atau zat beracun hingga zat karsinogenik atau zat penyebab kanker. Nah, ini terutama ketika meleleh atau kontak bersama makanan. Biasanya Bapak Ibu nggak ngeh enggak ya atau sadar nggak ya, aware enggak ya ketika pakai yang plastik eh, setelah dicuci itu biasanya dia masih eh, lebar, lebarnya misalkan segini. Tapi ketika nanti setelah dibuat masak, dia agak menciut, agak sedikit Berkurang dimensinya, nah itu tanda kalau dia meleleh, bapak ibu semuanya, meskipun tidak meleleh secara langsung, yang ada di gambar ya. Tapi ini uh, berbeda ukuran, itu juga sudah menandakan dia meleleh atau dia berinteraksi dengan makanan yang ada di dalam panci kita seperti itu. Dan yang terakhir, dia mengandung BPA, pasti dia mengandung BPA, bapak ibu, karena dia uh, terbuat dari plastik seperti itu ya. Selanjutnya, nih, bapak ibu. Sumber malapetaka yang kedua adalah dengan spatula logam Yang pasti dia merusak permukaan cookware Dia penghantar panas sekali ya pastinya nih Kalau misalkan e, dipegang, gagangnya akan terasa panas ketika digunakan Coba saya mau tanya Bapak Ibu Kalau biasanya nih bikin sayur sop Habis itu spatulanya itu ditinggal di pancinya Nah nanti ketika udah mendidih, udah mau mateng Pasti kita mau mencicipi lah ya, mau nyicip sedikit rasanya gimana, kurang apa. Terus kita sengaja tuh megang spatulanya. Dan kita kaget. Habis itu kita kaget. Karena kepanasan gara-gara gagang spatulanya yang stainless. Bener nggak Bapak Ibu? Nah ini yang menyebabkan kadang-kadang tangan kita melepuh, tangan kita panas, dan itu pasti kayak jadi kecelakaan kerja ya pastinya. Dalam, dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja. Nah kita nggak mau kan ya, uh, ibu kita di rumah atau diri kita sendiri tuh punya luka bakar seperti itu. Dan yang terakhir yang paling penting dari spatula logam karena jenis logam tertentu ini bisa larut ke dalam makanan dan dalam dosis yang tinggi, dalam dosis yang tinggi itu berpotensi menyebabkan osteoporosis, Bapak Ibu. Nah, ini nih makanya kalau uh, kita tahu orang-orang yang dulu itu dia bungkuk ataupun uh, punya masalah terulang ya, nyeri sendi dan lain-lain itu bisa jadi disebabkan karena pemilihan spatulanya nih. Dia yang udah usang, yang logam yang udah hitam-hitam tapi tetap aja dipakai, itu bisa menyebabkan osteoporosis selain kurang kalsium juga ya. Nah, karena apa sih? karena logam dalam spatula ini bisa menghambat penyerapan kalsium dan zat besi Bapak Ibu, jadi ini bahaya banget ya, untuk anak-anak kita yang dalam proses pertumbuhan, kalau kita masih pakai spatula yang logam ini bisa jadi kalsiumnya kita selama ini kita kasih susu setiap hari itu mubazir, itu nggak kepake karena bisa uh, terhambat penyerapan kalsiumnya dan zat besi, jadi gagal tumbuh pun bisa disebabkan karena spatula Bapak Ibu ini yang jadi poin pentingnya ya terus yang terakhir, yang spatula kayu Pasti kayunya ini dia menurun terus ya kualitasnya Karena dia tidak dipoles, tidak ada proses pemolesan Nanti kita akan jelaskan juga Dia rentan banget berjamur Rentan banget rusak Rentan banget berubah menjadi warna hitam Sehingga makanan kita kurang higienis Nah biasanya nih Pak Ibu kalau mencuci spatula kayu, kan timbul hitam-hitam, tuh ya. Nah, itu biasanya dia menghasilkan lendir, kayak gitu, masih ada dipakai ya, Bapak Ibu. Ya, nah, ini yang jadi aware banget, yang harus kita sadarin. E, jangan menggunakan e, spatula yang benar-benar kayu, dan itu kita nggak tahu kualitasnya seperti apa, ya, Bapak Ibu, karena ini bisa menjadi sumber mengelola petaka, pastinya ya, karena dia nggak higienis, begitu ya. Nah, selanjutnya, ya, Bapak Ibu kalau misalkan ibu-ibu sendiri, di sini kan sebagai leader kesehatan keluarga, kita harus uh, sadar banget uh, apa yang kita gunakan, spatula yang kita gunakan, karena, uh, mengapa sih ya spatula itu penting? Karena spatula itu adalah benda kedua yang bersentuhan langsung dengan makanan, selain uh, cookware kita, panci wajahnya kita, spatula juga penting nih, karena dia kedua yang menyentuh makanan kita, dan selain, talenan, chopping board, dan juga pisaunya. nih. Jadi ini yang mengapa penting spatula itu untuk makanan kita. Sehingga pentingnya spatula yang terstandarisasi dan juga berkualitas itu sangat penting. Jangan sampai bapak ibu bahan makanan yang sehat ini menjadi penyebab penyakit karena kita salah pilih spatula. Nah ini yang nggak mau kita, yang nggak mau banget lah istilahnya ya. Karena kita udah masak sehat, udah masak sayur, udah masak uh, protein tinggi protein, tinggi uh, vitamin mineral, tapi spatulanya ini tidak bagus, tidak berkualitas, tidak terstandarisasi hingga menyebabkan Penyakit kayak tadi osteoporosis, anak gagal tumbuh karena ibunya masih pakai stainless yang logam, karena dia jadi penyerapan kalsiumnya terhambat. Nah ini karena salah pilih spatula, ya bapak ibu ya pastikan bapak ibu semuanya mendapatkan uh, informasi yang tepat ketika membeli spatula. Nah caranya seperti apa sih? Tipsnya seperti apa sih begitukannya? Nah ini nih biasanya. Kalau ada singkatan untuk kita belajar bahasa Indonesia dulu, 5W1H ya. Dan ini saya kasih tipsnya yaitu 3C plus 2H, Bapak-Ibu. Ada yang tahu 3C plus 2H itu apa? Kayaknya sudah banyak yang tahu juga ya, karena udah tersebar juga uh, produk knowledge-nya kita, Sweden sepatu laset ini. Oke, okay. nah ini yang pertama dari 3C-nya adalah cek jenis spatulanya. Jadi jenis spatula ini sangat berpengaruh Bapak Ibu. Selain dia berpengaruh ke dalam kualitas makanan kita, dia juga berpengaruh terhadap panci ataupun wajan yang sudah kita miliki, wajan atau uh, panci atau wajan yang sudah kita miliki gitu bapak ibu jadi pastikan jenis spatulanya itu yang bisa untuk semua jenis wajan ya dan juga dia aman untuk anti lengket seperti itu karena saya tahu saya yakin banget bapak ibu semuanya di rumah sudah punya banyak produk Sweden yang panci nih ya gitu terus yang kedua cek kemasannya. Ada nggak ya Bapak Ibu yang uh, aware gitu misalkan biasanya uh, kemasannya itu seperti apa ya atau informasinya apa yang dapat kemasannya. Nah, ini yang penting banget karena biasanya produsen itu mencantumkan sertifikasi, mencantumkan uji-ujinya itu dalam kemasannya. Jangan sampai kita beli tapi cuma dikasih label sedikit kertas sedikit dan itu cuma nunjukin jenis-jenis spatulanya aja itu nggak banget nggak worth it banget kita udah terlanjur beli mahal-mahal dan ternyata kita sebagai konsumen dirugikan gitu ya bapak ibu ya terus yang ketiga kita cek sertifikasinya bapak ibu sertifikasinya ini yang tadi saya sebutkan juga dia harus BPA free, food grade dan lain-lainnya karena salah pilih sertifikasi ataupun salah pilih produk itu kita nggak akan melihat nih kita bisa nggak bisa tahu sebenarnya produknya itu bagus atau enggak seperti itu kan ya terus dua hanya adalah Bapak Ibu harus hindari produk KW ataupun produk tanpa brand. Nah ini biasanya Pak Ibu. Saya lagi-lagi tekankan jangan pilih yang murah untuk makanan. Jangan pilih yang KW karena saya tahu saya sudah survei juga di pasaran. Ternyata spatula spatula ini banyak banget produk KW-nya Bapak Ibu dan ini banyak banget produk tiruan lah ya tanpa brand tanpa uh, label seperti itu dan ini harganya lumayan murah. Nah ini biasanya yang jadi incaran Bapak Ibu tuh yang seperti ini kan yang... Jadi Oh, harapannya setelah ini, setelah kita membaca, setelah kita tahu tipsnya seperti apa, diterapkan 3C plus 2 hanya ini untuk customer, untuk reseller-reseller kita seperti itu ya. Nah, jadi pastikan Bapak-Ibu semuanya memiliki spatula yang aman, Food grade seperti itu ya, food grade aman untuk makanan dan juga nyaman, nggak kepanasan, nggak meleleh, nggak menyebabkan uh, osteoporosis dan juga dia uh, apa namanya nggak ada zat-zat yang bermigrasi ke dalam makanannya dengan Sweden Spatula Set. Nah, uh, sebelum kita melangkah lebih jauh ya uh, dan mengetahui keunggulan dari Sweden Spatula Set ini, mari kita simak video yang berikut ini. thank you Nah, itu tadi ya Bapak-Ibu semuanya ya. Oke, tadi sudah melihat ya secara sekilas keunggulan dari produk Sweden Spatula Set. Kita akan kembali lagi ke penjelasannya ya. Keunggulannya pastinya kenapa kita harus pilih Sweden Spatula Set. Nah, ini Bapak-Ibu. Materialnya Bapak-Ibu, ada nggak sih Bapak-Ibu yang sadar Uh, misalkan udah punya nih silikon yang, uh, maksudnya spatula yang silikon, tapi bedanya apa ya kira-kira dengan Sweden spatula set? Monggo bapak ibu yang tahu, monggo di chat di kolom chatnya, kenapa pilih uh, premium silikon rubber ini? Jenisnya kenapa sih gitu kan ya? Ya tadi udah dilihat juga kemasannya bapak ibu kita ada spoiler juga kemasannya itu kemasannya keren banget ya pastinya. Nah saya akan jelaskan langsung ya Material dari Sweden spatula set ini adalah hal yang paling penting Bapak Ibu Karena apa sih? Karena pastinya mereka berdua ini uh, Yang akan nanti bersentuhan langsung dengan makanan Ada kepala spatula dan juga ada handlenya Seperti itu ya Bapak Ibu Saya akan jelaskan satu persatu Yang pertama, kepala spatulanya Dia itu terbuat dari premium silikon rubber Bedanya apa sih dengan silikon yang lain? Nah, bedanya apa? Kalau saya boleh jelaskan nih, Pak Ibu semuanya karet silikon uh, premium ini memiliki kualitas superior atau di atas dibandingkan dengan spat, uh, silikon pada spatula pada umumnya nih, Pak Ibu. Jadi silikon rubber ini kualitasnya paling unggul dan dia itu. Uh, apa namanya kualitasnya sendiri sebagai kitchen utensil atau spatula itu dia oke okay banget karena apa nanti kita akan jelaskan beberapa ujinya tuh sudah oke okay banget dan dia aman untuk makanan ya pak ibu karena apa sih dia itu unggul kenapa dia diunggulkan dan kenapa dia superior dibandingkan silikon jenis yang lain nah yang pertama pak ibu dia tuh ketahanan panasnya sangat optimal dia stabilitas kimianya juga optimal. Dia tahan air, tahan asam, tahan basah, atau zat-zat makanan lainnya, nih, Bapak Ibu. Dan proses untuk pembuatan premium silikon rubber ini tidak menghasilkan polutan yang berbahaya untuk ozon atau atmosfer kita, atmosfer Bumi, seperti itu, ya nah ini poin pentingnya banget jadi selain kita menjaga makanan kita dengan spatula yang e, berkualitas dari Sweden spatula saat ini tapi kita juga berusaha untuk menjaga lingkungan bumi kita bapak ibu seperti itu kita double ya untuk e, kualitasnya sendiri ya kita bisa melindungi makanan kita kita juga bisa melindungi bumi kita seperti itu dan yang paling penting nih bapak ibu semuanya premium silikon rubber ini tidak meninggalkan bau tidak mempengaruhi rasa makanan juga. Jadi nih biasanya Pak Ibu saya kasih contoh. Kalau dia kalau misalkan Pak Ibu selama ini masak pakai spatula yang plastik, yang silikon ataupun yang kayu, biasanya ketika kita mencicipi gitu kan ya, itu kita kayak ada bau-bau sesuatunya, bau plastik kayak bau silikon atau bau kayu seperti itu ya. Kayunya juga kayak kita kayak datang ke uh, tempat furniture kayak kita datang ke tempat mebel gitu kan ya. Nah itu biasanya ada bau-bau kayak gitu tuh. Kalau kita pakai jenis spatula yang lain. Tapi kalau dengan Sweden spatula set, premium silikon rubbernya itu tidak meninggalkan bau, atau juga tidak meninggalkan atau mempengaruhi rasa makanan kita, jadi safe banget untuk makanan, seperti itu Bapak Ibu ya nah, terus, kalau ngomongin elastisitas, Bapak Ibu semuanya saya yakin kalau punya silikon di rumah, atau punya spatula silikon yang di rumah, itu biasanya gampang banget melewat lewat ya Bapak Ibu ya, buat nyendok makanan melewat, buat nyendok uh, gorengan melewat gitu kan, ya nah ini, kalau misalkan premium silikon rubber ini, dia elastisitasnya itu optimal banget. Jadi dia tetap kokoh dan juga tetap uh, lentur ya. Kelenturannya tuh pas banget untuk makanan kita. Jadi kita kayak mau uh, apa namanya ngaduk makanan itu tinggal nggak pakai effort yang banyak Bapak ibu tinggal digoyang dikit itu udah oke okay banget lah ya di uh, panci atau wajan kita seperti itu ya. Terus dia juga uh, suhunya juga kalau misalkan ngomongin tentang suhu makanan ya dia bisa dari Minus 70 derajat Celcius hingga 240 derajat Celcius. Jadi aman banget Bapak Ibu. Yang biasanya nih Bapak Ibu e, punya es krim di rumah. Terus mau ngambil makanan atau mau nyendok es krimnya itu aman banget. Mau ngambil makanan-makanan dari freezer itu aman banget. Pakai Sweden spatula set ini. Terus kalau misalkan habis oven pakai oven Vienta gitu kan ya. Nah itu bisa banget nih. Jadi habis di oven. Uh, bikin rice mentai gitu Misalkan ya nanti bisa langsung Di sendok juga pakai sweden spatula set Karena dia aman banget Dari suhu minus derajat uh, Minus 70 derajat celcius Sampai 240 derajat celcius Gitu ya Pak Ibu Jadi uh, slogan kita Itu freezer to oven still safe Jadi Makanannya nggak masalah pakai Sweden satu set juga itu nggak masalah nggak mempengaruhi makanannya gitu ya Pak Ibu. Terus nih yang kedua, kenapa kita pakai beach wooden Kenapa kita pakai jenis kayu yang beechwooden? Tapi sebelum ke situ, saya mau tahu dulu Pak Ibu. Bapak Ibu di sini ada tahu ada yang tahu nggak ya spatulanya di rumah kalau misalkan ada yang pakai kayu ataupun uh, silikon yang gagangnya kayu itu terbuat dari apa uh, gagangnya? Kayunya terbuat dari gagang apa? Jenis kayu apa gitu ya? Boleh dijawab nih, Bapak Ibu semuanya yang ada di kolom komen. Saya sambil ngeliat, ada nggak ya Bapak Ibu yang tahu gagang atau jenis kayu di gagang sepatulannya itu dari jenis kayu apa? Bapak Ibu, monggo ditulis di kolom komen, tulis di kolom komennya. Ada yang tahu nggak ya, kalau misalkan jenis kayu di sepatulannya itu? apa yang sudah Bapak Ibu punya ya, yang sudah Bapak Ibu miliki di rumah. Nah ini, Bu Ayok ini nggak tahu. <laughs> yang lain, Bu Neni nggak tahu, Bu Zarutunisa nggak tahu, nggak tahu. Nah makanya nih, kalau misalkan kita tetap nggak tahu jenis kayunya apa, kita harus aware lagi nih Bapak Ibu, kira-kira gimana ya keamanannya untuk makanan kita, saya akan jelaskan sedikit tentang beach wooden-nya ini. Nah, Beach Wooden ini atau nama ilmiahnya nih, saya sampai tahu ya nama ilmiahnya, nanti Bapak Ibu boleh searching, Fagus Grandifolia atau Fagus Silvatica, itu adalah jenis kayu yang memang sangat proper dan sangat berkualitas untuk kitchen utensil atau peralatan rumah tangga dan juga tentunya spatula nih Bapak Ibu. Nah itu yang pertama dia kualitasnya terjamin banget Yang kedua jenis, kayu, jenis kayunya ini warnanya tuh beige atau krem ya Dan dia punya tekstur lain dan warna lain corak lain yang kecoklatan atau kemerah mudaan Nah nanti Bapak Ibu semuanya kalau udah punya pasti banget harus dicek ya uh, warna dari Sweden Spatula setnya seperti itu. Nah, kenapa sih kita pilih warna yang cerah? Nah, ini yang paling penting karena kalau misalkan nanti di spatulanya itu ada kontaminan, ada pengganggu dengan mata dengan mata kita tuh kita bisa melihat Bapak Ibu kalau misalkan ada kontaminan sehingga kita bisa lebih mudah untuk membersihkannya dan kehigienisan makanan kita pun akan tetap terjaga seperti itu Bapak Ibu. Jadi warnanya yang cerah itu menandakan kalau kita Uh, misalkan nih ada sesuatu, misalkan ya, uh, dan kita bisa cepat langsung ngebersihin gitu, Wah, ibu, kita bisa langsung cepat mencuci agar makanan kita juga tetap higienis seperti itu. Dan yang ketiga nih, uh, jenis kayu beechwooden ini dia tidak memiliki banyak mata kayu. Nah, mata kayu ini dia yang sedikit jadi dia enggak punya banyak pori sehingga keawetannya akan lebih lama Bapak Ibu. Kalau misalkan mata kayu itu biasanya di furniture teh Bapak Ibu ya kalau misalkan punya meja, punya kursi, itu kan kalau dia semakin bercorak semakin bagus. Tapi kalau misalkan di spatula khususnya di spatula set itu wooden tidak memiliki banyak mata kayu sehingga pori-porinya pun akan lebih sedikit. Dan keawetannya pun akan lebih terjaga, seperti itu, Bapak Ibu. Dan yang paling penting nih, Bapak Ibu, kalau punya eh spatula ya biasanya itu ada yang jenisnya kayu es atau kayu akasia. Nah bedanya apa sih sama beach wooden ini? Beach wooden ini dia tidak menghasilkan bau bapak ibu. Jadi nanti kalau misalkan udah sampai spatulanya, tolong dicium. Dia tidak menghasilkan bau. Jadi itu safe banget untuk makanan kita itu bapak ibu. Terus selanjutnya nih dia ada ada proses yang namanya polish nih Bapak Ibu. Ini beda ya Bapak Ibu sama beras uh, Javara. Kalau misalkan beras Javara kan dipolish itu berarti dia disosoh gitu kan ya. Tapi kalau dalam teknologi hasil hutan, beach wooden yang dipolis ini artinya dia sudah melalui proses untuk mengecilkan pori-pori agar durabilitasnya juga lebih lama. Daya tahan awetnya itu akan lebih lama seperti itu Bapak Ibu. Dan beach wooden ini dia jenis kayunya itu kokoh dia anti insek anti rayap dan juga dia tidak terlalu berat bapak ibu nanti kita akan compare dengan jenis patula yang lainnya kenapa sih beach wooden ini sangat unggul untuk kitchen utensil untuk peralatan makanan peralatan dapur seperti itu ya karena e, berdasarkan penelitian juga yang sudah saya baca berdasarkan jurnal-jurnal yang e, literatur yang sudah kita baca ternyata beach wooden ini adalah satu-satunya kayu yang memang bagus banget untuk kitchen utensil gitu ya bapak ibu untuk spatula seperti itu jadi kualitasnya udah nggak diragukan lagi begitu ya itu tentang materialnya bapak ibu masih belum puas sama materialnya kita akan cek berdasarkan spesifikasi ataupun ukurannya saya mau tanya dulu nih ke bapak ibu di sini itu panjangnya itu beda beda kalau misalkan general spatula, stir fry spatula, soup ladle, ini panjangnya beda-beda. Kenapa, bapak ibu? Ada yang tahu nggak ya kira-kira kenapa panjangnya beda-beda? Gitu ya? Oke, okay. kenapa panjangnya beda-beda? Saya mau tahu dulu nih dari bapak ibu semuanya yang ada di uh, YouTube kita. <laughs> Oke. Okay. Ada yang sudah tanya harga, harganya belum muncul ya Bapak-Ibu. Nanti di akhir acara kita akan kasih tahu harganya berapa. Oke, okay, kalau kayunya nggak bisa dilepas-pasang ya Bapak-Ibu. Benar banget Bu Pustaka Mentari Ilmu nih, panjangnya dibedakan disesuaikan untuk fungsinya. Oke, okay, benar banget ya Bu. Kita akan jelaskan nih. Yang pertama, general spatula. Dia ini panjangnya cukup Bapak-Ibu semuanya, karena penggunaannya juga bervarian seperti itu ya. Jadi untuk mengaduk makanan, menumis, membuat saus, dan ujung spatulanya pun desain agar dapat mengaduk makanan dengan mudah. Nah, jadi panjangnya cukup karena penggunanya juga bervarian, Bapak Ibu. Itu dari general spatula. Lalu yang kedua, ini ada stir fry spatula. Permukaannya dia lebih lebar, ujungnya lebih pipih, dan ini mempermudah banget Bapak Ibu saat membalik makanan. Mau bikin Uh, telur dadar ataupun telur ceplok gitu ya itu tinggal dibalikin gitu aja itu udah uh, enak banget pokoknya kalau misalkan pakai stir fry spatula ini mau goreng tempe itu tinggal dibalik ceplok gitu aja kayak nggak banyak effort bapak ibu kalau misalkan uh, pakai sweden spatula set gitu ya dan yang paling penting stir fry ini merupakan sweden spatula set yang ukurannya atau panjangnya itu paling panjang di antara yang lain karena apa sih nah ini saat kita menggoreng dengan suhu yang tinggi itu kita tetap nyaman Pak Ibu, tangan kita nggak kepanasan, panjangnya itu dibuat agar kita selalu nyaman saat memasak, tuh kan ya, jadi beda banget, kita tuh dari Uh, semua produk Tiga Raksa itu benar-benar memperhatikan kenyamanan Bapak Ibu saat memakai uh, dari spatulanya, dari pancinya, semuanya kita perhatikan demi kenyamanan Bapak Ibu semuanya ketika memasak di rumah begitu ya. Nah, terus yang terakhir ini adalah sup ladle. Nah, ini dikhususkan untuk mengambil ataupun mengaduk sup dalam jumlah yang banyak. Nah, bisa dibayangin Bapak Ibu kalau kita lagi hajatan, kita lagi datang ke resepsi nikahan, kita mau nyendok capcainya itu biasanya tuh spatulanya tuh pipih banget dan kita cuma dapat kuah dikit doang gitu kan ya pas waktu mau masukin ke piring wah itu padahal kita kan juga pengen makan sayuran yang lebih banyak makan isinya tuh yang lebih banyak gitu kan ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya uh, sup ladle dari Sweden spatula set ini didesain uh, dengan uh, diameter yang sangat dalam nih Bapak Ibu dan antara gagangnya antara gagang dan kepalanya sendiri itu didesain agar tidak terlalu panas saat mengambil kuah dari pancinya. Dan yang paling penting, ukurannya ini juga paling pendek ya di antara Sweden spatula set yang lain untuk menghindari kontaminan langsung ke kuahnya nih Bapak Ibu agar lebih juga agar lebih dekat juga nih menyendok ke makanannya seperti itu ya. Jadi aman nyamannya itu sangat kita perhatikan melalui ukuran dari Sweden spatula set ini. Begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih pasti dari Bapak Ibu. Kenapa sih harus pilih Sweden sepatu laset? Nah, ini saya akan jelaskan ya. Yang pertama, dia itu tahan terhadap suhu pemanasan hingga 240 derajat Celcius. Di sini dituliskan dia tidak disarankan untuk deep frying, tapi saya yakin Pak Ibu semuanya, kalau misalkan Pak Ibu menggoreng di rumahan ya, skala rumahan, itu suhunya nggak sampai 240 derajat Celcius. Mau goreng tempe, mau goreng bakwan, mau goreng apapun yang minyaknya agak banyak, itu kalau skala rumahan nggak mungkin sampai 240 derajat Celcius paling tinggi adalah 200 atau 180 derajat Celcius. Nah, yang tidak direkomendasikan, direkomendasikan itu adalah deep frying dalam skala restoran, Bapak Ibu. Kalau restoran kan biasanya tuh uh, pakai apa ya istilahnya pakai api yang gede dan dia biasanya pakai saringan yang juga gede. Kayak kita bayangin kita ke fast food lah ya, Bapak Ibu ya ke restoran fast food itu kan pasti punya penggorengan yang lebar terus jaring-jaringnya atau serokannya itu juga gede. Nah, itu yang tidak direkomendasikan karena suhunya pasti akan melebihi 240 derajat Celcius. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu semuanya masih goreng skala rumahan ya, goreng tempe, goreng tahu itu masih aman banget gitu kan ya. Dan kalau misalkan lebih yakin lagi, mau lebih yakin lagi itu bisa banget kalau punya termometer di rumah bisa diukur gitu ya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia tidak merusak lapisan anti lengket di cookware-nya. Nah, tadi kan jadi, sekali sendok aja dia itu udah, eh, apa ya, udah berubah posisi. Istilahnya, makanan kita, apalagi kalau misalkan di wajan yang anti lengket yang udah kita miliki nih, ya, ada yellow pumpkin, ada blue, sapphire, black, luxury pen, atau germanium. Wok pen itu pasti mudah banget, isi banget untuk. Ngaduk-ngaduk makanan, ngaduk-ngaduk bumbu, ngaduk-ngaduk apapun itu udah oke okay banget pokoknya. Terus yang ketiga, dia terbuat dari premium silikon rubber yang beda banget sama spatula silikon pada umumnya karena premium silikon rubber ini benar-benar didedikasikan dan juga dispesifikasikan khusus untuk spatula yang berkualitas seperti itu, ya. Dan juga dia cocok sebagai pelengkap cookware Sweden di rumah nih. Jadi yang udah punya black luxury fan, udah punya blue sapphire, udah punya uh, yellow pumpkin, udah punya germanium Box, pen wajib juga nih. Kayaknya yang punya Sweden spatula set agar lebih lengkap lagi uh, koleksinya seperti itu. Nah yang kedua nih, kelenturannya tuh pas dan, du dan juga dia awet Bapak Ibu. Gegang spatulanya juga dipoles dikecilkan pori-porinya sehingga daya tahan simpannya itu atau durabilitasnya juga akan lebih lama. Nah biasanya nih Pak Ibu, saya tadi ulang saya ulangi lagi ya, kalau punya silik uh, spatula silikon yang di rumah pasti dia meleot-leot, dibuat goreng dikit udah letol, udah letoy gitulah ya istilahnya ya. Nah itu jadi kita nggak pengen hal itu terjadi gitu kan ya. Terus yang terakhir, uh, yang kedua nih dia juga food safe teruji keamanannya dan sudah teruji di Sertifikasi LFGB ini di Eropa, ya Pak Ibu? Ya, dan juga dia bebas BPA pasti kalau misalkan bebas BPA dia tidak mengandung unsur plastik sama sekali. Jadi emang dia premium silikon rubber ya bahannya seperti itu. Dan selanjutnya nih dia antibakteri Bapak Ibu. Silikonnya ini tidak ter, tidak berpori dan tidak menyerap bau ataupun noda. Nah, ini kembali lagi dengan perawatannya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan kasih tahu bagaimana sih cara merawat dan juga menyimpan dari Sweden Spatula Set ini. Oke, okay. nah ini nih petunjuk penyimpanan dan juga perawatannya. Saya mau, Bapak Ibu, semuanya perhatikan dulu yang paling bawah. Kalau membersihkan spatula itu uh, dengan spons, dengan air mengalir, ini untuk penggunaan per pertama kali, ya, Bapak Ibu. Ya, jadi nanti dibersihkan saja dengan spons yang uh, permukaannya lembut, dengan air mengalir, lalu uh, bisa digunakan juga cairan pencuci piring sebelum penggunaan pertama, Bapak Ibu. Lalu nih untuk petunjuk penyimpanan dan juga perawatannya nih bapak ibu. Yang pertama itu kalau misalkan habis dipakai bisa dihilangkan sisa makanannya yang menempel terlebih dahulu. Lalu hindari menggunakan benda tajam bapak ibu. Nah kenapa sih nggak e, boleh pakai benda tajam ya? Pasti kalau misalkan kita mau awet, e, kita mau punya spatula yang tahan lama, itu nggak usah pakai benda tajam karena itu yang pertama. Terus yang kedua premium silikon rubber ini dia tuh so isi banget untuk dibersihkan bapak ibu nggak pakai benda tajam itu nggak pakai benda tajam aja itu udah hilang kalau kita lap dikit gitu ya permukaannya jadi nggak perlu effort yang eh uh, tinggi nggak kayak kita kalau misalkan nggak habis pakai stainless steel gitu kan ya itu biasanya dikosok-kosok gitu terus dikosok-kosok sampai uh, kerak-keraknya hilang gitu kan ya itu nggak perlu karena silik premium silikon rubber ini bener-bener gampang banget untuk dibersihkan. Jadi di lap dikit aja itu udah hilang Bapak Ibu sisa makanannya gitu ya. Terus yang kedua nih, eh kalau misalkan Bapak Ibu semuanya habis masak yang punya bumbu yang tajam ya, yang baunya itu tajam, rempah-rempahnya banyak. Nah ini bisa direndam dulu spatulanya dengan air hangat selama 10 sampai dengan 15 menit. Tujuannya apa? Nah ini agar tujuannya untuk menghilangkan bau Bapak Ibu. Biasanya kan Uh, strop banget tuh ya bumbu-bumbu dapur kita yang, yang kalau misalkan pakai rempah-rempah yang tinggi nah ini untuk menghilangkan baunya bisa direndam air hangat 10 sampai dengan 15 menit nah ini kalau misalkan masih ada noda yang menempel itu bisa banget menggunakan spons yang bahannya lembut untuk dibersihkan lalu setelah dicuci dan dibilas biarin kering aja Bapak Ibu gitu ya dibiarin kering sendirinya nah yang paling penting nih kalau misalkan Bapak Ibu punya uh, sudan spatula set ini itu ketika kering diharap untuk disimpan di tempat yang tertutup misalnya di laci dapur atau di kabinet supaya terhindar dari debu kotoran ataupun kontaminan lainnya ini sebenarnya bukan hal yang uh, sulit ya bapak ibu ini tuh memang standar untuk menyimpan sepatu aset ini yang benar seperti ini agar kehigienisan dan juga e, daya tahan dari spatulanya juga akan lebih lama. Jadi ini bukan dikhususkan untuk Sweden spatula set aja, tapi kalau misalkan e, punya yang lain juga nggak masalah. Tapi kayaknya habis ini harus harus banget ya punya Sweden spatula set 2 sampai tiga pun nggak masalah karena emang ketika keluarga besar juga itu e, masaknya juga akan e, semakin banyak mungkin ya. Jadi isi banget kalau udah punya Sweden spatula set semuanya menjadi jawaban. Atas masalah, semuanya bisa tersolusikan seperti itu, ya, Bapak Ibu. Nah, ini petunjuk penyimpanannya seperti itu. Nah, ini sertifikasi produknya, Bapak Ibu. Jadi, yang sudah saya sebutkan tadi, eh, jangan sampai pilih produk yang tidak memiliki sertifikasi. Nah, ini sudah disertifikasi, sudah diuji juga. Ada tiga uji tes yang dilakukan, yaitu komponen yang terekstrak eh, ketika dilarutkan ke dalam cairan seperti itu, lalu yang kedua. Ada volatile organic matter atau komponen yang menguap saat um, memasak menggunakan silikon rubber dan yang ketiga ada nilai peroksida. Nah ini nilai yang penting ketika kita masak-masak karena kita kalau misalkan masak-masak itu nggak jauh dari yang namanya minyak, bapak ibu kan ya. Nah jadi uh, nilai peroksida ini atau uh, value of nilai peroksida ini penting banget kita ketahui gitu ya. Nah ini ketika diujikan di premium. Uh, silikon rubber dari Sweden Spatulaset ini dia lolos, semuanya pes, dan dia enggak ada satupun yang uh, teridentifikasi dalam makanan gitu ya Bapak Ibu ya, dan ini yang saya jelaskan sedikit juga tentang ujinya, jadi yang pertama itu ujinya dengan air diionisasi yang dia tidak memiliki mineral sama sekali, jadi komponennya sendiri itu dari premium silikon rubbernya tidak ada yang larut ke dalam air deionisasi. Jadi itu aman ya untuk makanan. Terus yang kedua dia lebih ramah lingkungan karena apa sih? Dari sistem pemasakan atau pemrosesan dari silikon rubber ini tidak menghasilkan zat-zat organik yang menguap ke udara, Pak Ibu. Jadi ozon kita juga terlindungi, atmosfer kita terlindungi, makanan kita pun juga terlindungi, gitu ya. Terus yang terakhir nih peroksida. Nah biasanya minyak yang kita hasilkan atau makanan yang kita masak itu Semakin lama dimasak akan meningkatkan e, nilai peroksidanya Pasti ya e, nilai peroksida ini bisa e, menyebabkan karsinogenik pastinya Bapak Ibu Jadi kalau makanannya sudah menghasilkan peroksida Terus spatula juga menghasilkan peroksida Jadi banget loh ya jadi karsinogenik banget Nah tapi kalau misalkan sweden spatula set ini Premium rubber yang tidak menghasilkan peroksida, jadi lebih aman dan juga lebih sehat. Dan panasnya sampai 250 derajat Celcius, BPA-free, dan juga dia LFGB begitu ya, Pak Ibu. Nah, ini nih, saya mau kasih tahu e, perbedaannya dengan e, spatula spatula yang lain, Pak Ibu. Nah, ini kalau misalkan yang lain, kita perbandingannya e, sama ya dengan spatula yang punya tiga set e, atau tiga eh uh, in one lah istilahnya seperti itu. Tapi keunggulan lainnya kita perlu cek. Yang pertama materialnya, di sini merek A dan merek B itu cuma silikon apa ibu. Jadi kita nggak tahu jenis silikon apa yang dipakai. Jangan-jangan silikonnya abal-abal kan gitu kan ya kita nggak mau pakai silik pakai produk yang emang nggak punya kualitas gitu ya pak ibu. Kalau dan pastinya dia eh uh, premium silikon rubber ini adalah dari kepalanya, kepala spatulanya, dan ini dia berkualitas banget dan aman banget untuk uh, makanan kita. Itu dari kepala spatulanya. Terus gegang spatulanya juga, ini dari kayu beach atau beach dan dia lebih ringan, terpolis juga sehingga lebih tahan lama dan kualitasnya tuh terbaik untuk spatula bapak ibu. Kalau merek A dan merek B ini biasanya dia lebih berat. Ini kalau yang merek A ini biasanya dari ash kayu ash dan dia tidak dipolis, makanya dia lebih cepat menghitam, begitu ya bapak ibu ya. Dan jenis kayunya nih yang paling e, menurut saya paling krusial banget. Ternyata kayu es itu biasanya digunakan untuk alat berat, seperti untuk kapak, untuk palu, atau untuk lemari, atau juga untuk bangunan konstruksi. Seperti itu, Bapak Ibu, jadi dia nggak proper untuk kitchen utensil, nggak proper untuk perabotan dapur. Seperti itu ya, terus yang merk B ini biasanya dari kayu akasia. Dia lebih berat, dia tidak dipolis, dan biasanya dia ada baunya nih, Bapak Ibu. Nah, ini perlu diperhatikan lagi ya. Jangan-jangan nanti kita mau bau makanan yang enak tapi malah bau kayunya yang enggak berkualitas ini gitu kan ya. Dan jenis kayunya juga umumnya itu digunakan untuk furniture kayak meja ataupun kayu yang biasanya kalau Bapak Ibu datang ke uh, mebel nah ini biasanya yang ada gitu kan ya di Uh, bau-baunya itu seperti itu gitu. Nah ukurannya nih ya pastinya kita selalu memperhatikan kenyamanan Bapak Ibu semua saat masak. Kalau merek A sama merek B itu panjangnya semuanya sama. Iya karena bener aja karena mereka nggak memperhatikan kenyamanan konsumen saat memasak gitu kan. Ya tapi kalau Student Spatula Set kita perhatikan Bapak Ibu semuanya ke kenyamanannya saat memasak. Jadi stir fry-nya juga lebih panjang, yang sup nya lebih pendek dan jendela spatulanya itu ukurannya cukup seperti itu ya. Nah selanjutnya nih untuk keamanan untuk uh, yang non-stick ya alat atau panci wajan yang uh, anti lengket ini dia semuanya aman tapi kita balik lagi nih food safe-nya dan juga sertifikasi juga BPA free-nya nih kita perlu ketahui kalau misalkan sepatu set itu sudah teruji ya semuanya tapi kalau merek A dan juga merek B mereka tidak memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen Bapak Ibu jadi kita nggak tahu nih dia tuh sebenarnya food safe nggak ya beneran food safe nggak ya ada sertifikasinya nggak ya atau e, bebas dari BPA atau karsinogenik nggak ya gitu kan ya nah ini yang perlu kita perhatikan nah ini harganya sudah nongol di bawah <laughs> ya Bapak Ibu. Jadi dengan harga yang segini nih, harganya rata-rata banget. Tapi Bapak Ibu semuanya sudah mendapatkan keunggulan yang optimal, mendapatkan manfaat yang optimal, mendapatkan Sweden spatula set yang aman, nyaman dalam satu genggaman, dan juga dia 3 in one ya Bapak Ibu. Jadi bisa dibandingkan sama merek yang lebih mahal, tapi kita nggak tahu kualitasnya seperti apa. Dibandingkan yang KW, yang murah, yang kurang dari 100 ribu. Nah ini apalagi nih kan ya, kita nggak tahu sama sekali sertifikasinya seperti apa. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu semuanya memiliki student spatula set untuk masak-masak di rumah. Nah, ini ya. Jadi, kalau misalkan e, nanti udah punya nih, pasti udah nyaman banget. Nah, setelah ini saya akan share packagingnya bapak ibu ya. Nah ini kalau misalkan udah dat udah dateng di rumah, dalamnya seperti apa ya? Sepeda spatula set, masa iya sih cuma e, spatula aja gitu kan ya? Nah ini kita akan showing. Nah ini kemasannya tuh premium banget ya. Jadi da dari tampak luarnya aja, tampak depannya udah kelihatan ya eh uh, spatulanya seperti apa terus di bagian belakangnya ini Bapak Ibu semuanya dikasih tahu jenis-jenis spatula yang ada di dalamnya dan juga dia udah ada logonya, ada sertifikasinya juga seperti itu ya. Nah, ini gambar-gambarnya seperti ini. Iya, benar banget. Oke, okay. Dok, udah, udah padat tahu ya harganya berapa? ini <laughs> saya mau stop share sebentar, saya mau tunjukin secara langsung eh uh, produknya seperti apa Bapak Ibu sebentar ya ini uh, virtual backgroundnya saya matiin sebentar nah ini bapak ibu ya jadi dalam uh, uh, spaktrumnya ada tiga langsung seperti ini dan dia itu panjangnya seperti ini bapak ibu ya jadi uh, isi banget mudah banget kalau misalkan mau dipakai pakai terus ini kemasannya juga seperti ini bisa kelihatannya bapak ibu nanti masuk ke dalamnya dan ini juga kayak ada gambar kitchennya gitu bapak ibu di dalamnya jadi kece banget ya pastinya satu uh, kemasan udah memberikan banyak informasi kepada konsumen udah memberikan juga banyak uh, keunggulan ya bagi bapak ibu semuanya seperti itu nanti bapak ibu silakan order habis ini karena kita akan langsung buka ya seperti itu kita akan balik lagi ke uh, presentasi kayaknya udah nggak sabar ya bapak ibu ya punya tiga set yang cantik ini di dapurnya Oke. Okay. Nah, kalau misalkan uh, tadi udah tahu uh, udah tahu harga lagi, udah tahu kemasannya seperti apa, ini udah balikan ya uh, PPT saya. Oke. Okay. Saya mau nunggu dulu di uh, YouTube-nya. Ini bakal kayak gimana nanti udah masih playlist sepertinya. Uh -uh, masih pendingnya di YouTube. Oke, okay, udah kelihatan juga. Oke, okay, nah ini selanjutnya saya akan... Oh, nah ini ada informasi juga yang menarik Bapak-Ibu semuanya. Jadi nanti ketika Bapak-Ibu udah punya uh, cookware dari Sweden, dan juga udah punya sepatulannya, ini jangan lupa ikutan challenge ya kita juga. Ada tira viral, Nah ini khusus kita khususkan ya bersama Jerman Pen dan juga Sweden sepatu Set dan hadiahnya nggak tanggung tanggung nih bapak ibu ada 3,8 juta <gifat> total hadiahnya ya ini kita persembahkan khusus untuk bapak untuk bapak ibu yang nanti bisa memviralkan produk-produk dari Sweden XSF ini nanti kita akan share informasinya di Instagram Tira Home Living Personal Care jadi tunggu aja informasinya untuk Tira viral ini ya jadi hadiahnya tuh kece banget untuk bapak ibu semuanya di rumah gitu ya. Nah informasi harga nih. Nah ini jadi informasi harganya apa kita mau kita showing sekarang? Sebentar sebelum kita ke harganya nih, saya mau uh, lihat uh, kolom komennya dulu dari bapak ibu semuanya ya. Ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang emang uh, akan dijawab? Bisa kita jawab di istilahnya ya. Oke. Okay. Kita mau uh, lihat dulu kolom komennya. Silahkan Bapak-Ibu yang ingin bertanya uh, sekilas ya tentang produknya ini, monggo banget. Nggak sabar punya, mau hadiahnya. Jadi Bapak-Ibu yang sudah, uh, sudah bertanya tadi, tolong di-up ya pertanyaannya supaya kita juga bisa baca begitu. Oke. Okay. Oke. Kira-kira antara kayu dan sepatulanya mudah patah nggak ya, Mbak? Nah, ini kalau misalkan kemudahan patahnya sih, kita kemarin udah coba lempar-lempar dari atas, kita ketinggian 2 meter itu tetap aman. Tapi lagi-lagi ya, Bapak Ibu, perawatannya Pak Ibu sendiri seperti apa untuk membuat uh, sepeda dan spatula setnya ini lebih aman seperti itu ya? Ya bisa nggak sih kak spatula Sweden ini dipakai untuk wajan yang tidak anti lengket karena pengalaman saya pernah pakai spatula silikon itu susah sekali untuk bikin nasi goreng di wajan biasa nah ini Bapak Ibu kalau misalkan anti lengket kalau misalkan wajan atau pancinya pun udah yang enggak uh, yang le gampang lengket lah istilahnya ya tidak anti lengket atau dia yang wajannya biasa aja yaitu percuma sih Bu menurut saya itu sama aja akan tetap lengket karena dia aja udah nempel di bagian bawah wajahnya, gimana kita mau ngaduk gitu kan ya? Nah ini saya sarankan, bapak ibu semuanya langsung beralih ya, habis ini ke Sweden, semua produk Sweden dari spatulanya, dari pancinya juga. Jadi percuma kalau misalkan punya Sweden spatula set, tapi e, panci atau wajahnya juga yang tidak anti lengket sama aja dia tetap nempel bapak ibu di bawahnya gitu ya. Oke, itu jawaban dari saya. Nah, ciri peroksida itu gimana ya, Kak? Apakah timbul buih? Nah, ciri peroksida itu eh, biasanya minyaknya, tidak kecoklatan, Bapak Ibu. Minyaknya kecoklatan terus, juga kalau misalkan timbul buih, sih, itu tidak bermasalah ke, da ke, ke dalam peroksidanya. cuman Cuma, memang yang eh, paling sering kita temui adalah minyaknya sudah kecoklatan atau kayak minyak jelantah, gitu ya, modelnya, ya. Oke. Okay. Kalau misalkan buat deep fry, leleh nggak ya, Mbak? Nah, tadi sudah saya sebutkan juga ya, deep fry-nya itu kalau skala rumahan dia masih aman, Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan deep fry-nya itu skala restoran, itu mungkin aja bisa meleleh ya. Jadi jangan, kan gitu juga nggak Emang kita kan emang selama ini e, pakainya untuk rumahan ya, Bapak Ibu. Ya, jadi aman banget mau goreng-goreng tempe, tahu ikan pakai Sweden spatula set ini tetap aman gitu ya. Oke. Okay kembung nggak kalau misalkan digoreng ini saya sudah pakai 10 kali lebih tetap aman ya pak ibu ya nanti monggo kalau udah order langsung dicobain <laughs> oke okay, ada standingnya nggak ya mbak nggak ada bu jadi emang e, studen sepatu laset kita ini didesain emang untuk disimpan bapak ibu jadi e, semua suit ataupun e, sepatu lain berkualitas itu emang dia tidak ditaruh di luar gitu pak ibu tidak ditaruh di apa ya istilahnya ada ada tempatnya gitu lah ya, ada wadahnya gitu. Nah, jadi emang kalau e, spatula yang berkualitas, karena kita juga mau menjaga kehigienisan makanan kita, emang lebih baik disimpan di dalam laci ataupun disimpan di dalam kabinet dapur kita, seperti itu. Oke. Okay. Ada yang tanya lagi ya, Pak Ibu? Nah, ini tahan panasnya sampai 240 derajat Celcius ya, Pak Ibu. Gagangnya enteng nggak? Oh, eneng banget bu. Ini bisa saya lempar-lempar nih ya. <laughs> Jadi nggak berat sama sekali. Ini enak banget. Pokoknya kalau uh, masak-masak pakai Sweden sepatu aset ini. Oke, okay. kemasannya cantik bener banget. Sweden satu lainnya kalau nggak dipakai berjamur nggak ya Mbak? Nah ini tergantung pemakaian lagi ya Bapak-Ibu, tergantung tempat penyimpanannya juga. Kalau tempat penyimpanannya dekat air ataupun nggak uh, aman ya untuk produk-produk uh, Sweden itu juga bisa meninggalkan, apa ya, misalnya bukan meninggalkan jamur sih. Sebenarnya dia bukannya berjamur, tapi uh, menghindari kontaminan ya Bapak-Ibu semuanya. Jadi pastikan penyimpanannya juga proper untuk Sweden satu set. Tapi ini aman banget sih. Ini saya simpan di laci di kabinet itu udah satu bulanan itu tetap aman, gitu ya Pak Ibu. Jadi ini aman banget. Kalau dipajang nggak apa-apa selama tempatnya juga proper, nggak apa ya Pak Ibu. Ya. Tandanya apa kalau misalkan sepeda spatula tidak layak pakai? Kayaknya di sini ya lebih daya tahannya akan lebih lama ya Pak Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir. Uh, udah nggak layak pakai atau gimana jadi tetap aman mau dipakai sampai kapanpun beneran cocok ya untuk thr ke family mama oval mari bu nah ini tidak bergaransi ya pak ibu kalau misalkan uh, nanti ada cacat ataupun ada kendala produk saat Uh, sudah da, sudah sampai ke customer atau ke IPC, ini boleh banget langsung diretur, kalau ke web bisa retur, langsung retur ke Sweden, kalau misalkan pembelian di MP, di GD, di Blibli di Tokopedia, itu bisa langsung uh, nanti diretur aja ke uh, MP-nya masing-masing ya, ini kayaknya udah banyak ya yang uh, penasaran sama harganya kayaknya untuk pertanyaannya nanti kita akan buka lagi tapi saya akan showing dulu untuk harganya karena banyak banget yang penasaran gitu kan ya sama harga-harga promonya sebentar. Oke, okay. saya mau showing juga harganya sebentar, bapak ibu. Informasi harganya ini udah kelihatan kan ya bapak ibu PPT presentasi saya. Oke. Okay. Nah, ini adalah informasi harganya. <laughs> Semua pada tanya harga, oke-oke. Nah, ini dong Pak Ibu. Jadi, uh, special launching kita harganya ini dari 375 ribu kitab. Press lagi, kita cut lagi menjadi harga Rp360.000 Bapak-Ibu. Dan ini limited kuota. Hari ini hanya ada di Blibli dan kuotanya hanya Rp1.000 saja Bapak-Ibu. Jadi saya yakin ini harusnya ludes ya, karena IPC kita tuh jumlahnya ribuan. Tapi kita hari ini hanya stok Rp1.000. Jadi Bapak-Ibu semuanya yang sudah, uh, apa namanya, uh, sudah uh, ngetek, sudah apa namanya, sudah Mau order nih langsung aja nanti Langsung ke Blibli -bli, Karena kita akan live kan di jam 15.00 gitu ya Pak Ibu Nah ini 360 ribu lagi Mbak Yusfi saya mau diskon lagi dong Mau diskon lagi uh, Mau diskon lagi gampang banget loh Bapak Ibu Kita showing ya harganya Nah ini dia sepatu set special launching dan dapat eksklusif ya di, di Bli Blibli karena kita juga jualnya hanya di Blibli -Bli aja nih. Ini dikasih diskon sama Blibli, -Bli, makasih banyak loh. Ini udah di ekstra diskon 3% dari harga coret dari harga coret 375 jadi 360 dan akhirnya jadi 349.200. Enggak sampai 350.000 Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini berlaku hanya di Maret 2021 dan selama persediaan ini masih ada Bapak Ibu. Oke, nah ini jadi harganya hanya Rp349.200. Sekali lagi saya uh, ngomongin lagi, ekstra diskon 3% dari Blibli hanya Rp349.200. Dan kuotanya hanya 300 set saja ya Bapak Ibu. Jadi uh, auto rebutan sih, habis ini jam 3 kita akan live -kan bersama untuk uh, promonya ini, ekstra diskon 3%-nya gitu ya Bapak Ibu. Oke, okay. sebelum ke harga selanjutnya nih, Bapak-Ibu. Uh, Bapak-Ibu, ada yang masih ingat Jermanium Pen? <laughs> masih ingat ya produk kita Jermanium Pen. Tadi kan sudah banyak juga nih yang pengen bundling sama produk. Nah, ini khusus produk baru kita yang baru-baru kita launching. Kita bundlingin bareng biar Bapak-Ibu semuanya puas mendapatkan produk barunya. Dan kita akan showing nih. Nah ini dia special bundling germanium wok pen dan spatula set. Jadi ini sudah dapat satu set ya Pak Ibu. Nah ini harganya satu juta lima puluh ribu dari harga normalnya satu juta lima ratus dua puluh lima ribu. Kita bundling khusus untuk Bapak Ibu semuanya itu hanya satu juta seratus lima puluh ribu rupiah Pak Ibu. Dan ini Kabar gembiranya ini bisa arisan Bapak Ibu ya dan juga dia bisa cash. Nah, khusus cash ini kita akan buka di Blibli hari ini juga jam 3 kuotanya hanya 500 dan bisa langsung order nanti jam 3 Bapak Ibu semuanya kalau arisan nih ini yang kita batasi Mas ya, arisannya jadi hanya untuk 360 kelompok arisan maksimal 3 bulan Bapak Ibu jadi untuk bulan April Mei dan juga Juni 2021 ini tidak berlaku multi IPC tidak berlaku pendaftaran untuk nama dan juga nomor HP yang sama Bapak Ibu begitu ya jadi, untuk yang uh, arisan ini, kita akan buka nanti di minggu depan, bukan hari ini. Jadi, kemarin saya juga sudah infokan ke leader, kalau uh, hari ini ya dibukanya, tapi mohon maaf, di minggu ini kita tidak buka arisan dulu, untuk harga 1150000 ini, kita akan buka nanti di minggu depan jadi stay tune terus Bapak-Ibu semuanya nah, tapi kalau, aduh Mbak Ismi keaman banget, mau nungguin arisan, boleh banget, Bapak-Ibu langsung beli cash nanti sore jam 15.00 seharga 1150000 aja, Bapak-Ibu semuanya udah dapetin, Germanium Walkman dan juga uh, Sweden spatula setnya, jadi ini kan kemarin kalau Bapak-Ibu Nah ya Bapak Ibu sadar nih harganya Sweden uh, Germany Walkman ini kan harga normalnya emang satu juta seratus lima puluh ribu kan ya? nah, ini makanya nih ini kita kasih special bundlingnya Jermanium Walkman dan spatula set limited kuota hanya lima ratus saja dan ini uh, harganya menjadi harga normal Jermanium Wokpen ya jadi satu juta aja Bapak Ibu udah punya Jermanium Wokpen dan udah punya juga Uh, Sweden spatula setnya Wah ini keren banget Bisa banget Bapak Ibu semuanya Karena habis ini juga mau Ramadan Mau Lebaran Hamin 30 ya kurang Udah kurang hamin sebulan kita Lebaran Jadi pastikan udah punya Germanium wok Pen Untuk masak masak porsi besar Dan juga Sweden spatula setnya Agar memasak lebih aman, nyaman Dan juga dalam satu genggaman Gimana Bapak Ibu? eh uh, masih mupeng Oke, okay. nah ini uh, serius bisa arisan? Iya <laughs> bisa, Bu, bisa arisan. Ini kan ya udah saya jelasin lagi nih. Jadi arisannya itu dibuka minggu depan, kuotanya hanya 360 kelompok dan untuk tiga bulan aja. Jadi realisasi realisasinya di bulan April, pas banget kan ya tuh uh, udah mau Ramadan dan Lebaran. Mei juga nih waktu waktunya lebaran, dan juga Juni 2021 waktunya liburan. Jadi masak-masak untuk lebaran, liburan, momen uh, apapun itu untuk bareng keluarga gampang banget dengan Germany Walkman dan juga spatula set gitu kan ya. Dan juga dia tidak berlaku multi-IPC, -e tidak berlaku pendaftaran untuk nama atau nomor HP yang sama gitu ya Pak Ibu. Oke, nah jadi Bapak Ibu semuanya arisannya ini itu udah dapat satu paket ya Bapak Ibu saya tekankan sekali lagi. Arisan ataupun cashnya yang hari ini itu dibuka itu udah dapat satu paket. Ada Germanium Walk Pen dan juga ada spatula setnya, Jadi lengkap banget yang belum punya Germanium Walk Pen langsung di uh, cup, ya di tag nih. <laughs> Karena kuotanya hanya 500 set aja nanti yang akan kita setting di Blibli gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita akan uh, kalau misalkan Uh, masih penasaran, kita akan replay lagi harga-harganya biar nggak salah tangkap dan uh, bisa bener ya informasi harganya ke customer nanti Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya sebetulnya aset ini harga normalnya 375, tapi special launchingnya ini kita kasih harga 360.000 aja nih Bapak Ibu. Lalu untuk special launchingnya sendiri kita dapat ekstra diskon dari Blibli ini makasih banyak Blibli dan memberikan uh, ekstra diskon 3% dari harga normal dari harga normal normal 375 lalu menjadi 360.000 dan menjadi 349.200 enggak sampai 350.000 nih 350.000 aja masih kembalian nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi uh, hemat banget pastinya masih kembalian 350.000 gitu kan ya nah ini jadi kuotanya hanya 300 jadi kalau misalkan bapak ibu nanti telat nih checkout telat nih ya nggak dapat harga 349.200 nya ya balik lagi ke harga normal 360.000 yang ini nih balik lagi ke harga yang special launching 360.000 ini gitu kan ya nah kalau mau beli juga sepaket sama Germanium Wok Pen ini bisa banget Uh, special bundlingnya akan ada di beli juga Cash, bisa beli cash Itu seharga rp Sudah include ya Germanium Walkman dan juga spatula setnya Kalau mau arisan juga boleh banget Dibuka hanya 360 Kelompok arisan maksimal 3 bulan Dan tidak berlaku multi-IPC Dan tidak berlaku juga untuk Pendaftaran dengan nama Ataupun juga nomor HP yang sama Ini akan kita buka di minggu depan ya Bapak Ibu saya sekali lagi ulangi arisannya dibuka minggu depan yang hari ini hanya cash dan juga promo spesial di Blibli -Bli. begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi gimana Bapak Ibu? Masih ada yang ngupeng, nah ini karena sudah setelah set ini, kita bisa masak dengan aman, nyaman, dalam satu genggaman. Geng nah ini tri in 1 udah pasti kepake semuanya, nggak ada yang mubazir sama sekali, dan udah Uh, eh, pastilah ya dipakai dari supedelnya, general spatulanya, stir fry-nya juga pasti akan kepake buat goreng-goreng begitu. Oke. Okay. Iya Bapak Ibu, ini saya ulang lagi ya. Arisannya benar, ini Germanium wok plus spatula set. Harganya yang ini ya Bapak Ibu ya, 1.150.000. Jadi pastikan udah nanti kasih informasi yang benar ke reseller ataupun juga ke customernya begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk yang uh, Sepanjang ini masih ini yang kita buka untuk karisanya tapi yang lain-lain kemungkinan sih enggak karena kalau misalkan apa ibu request untuk bundling YOLO ya mungkin kalau pamikinnya aja udah limited, bapak ibu, kenapa harus dibuka untuk arisan dan uh, dan di bundling juga ya sama petualasan. Jadi ini tinggal dikit, tinggal ngehabisin aja gitu, bapak ibu. Jadi yang mupeng mupeng, belum punya yellow pankin, belum punya uh, black luxury pen, belum punya blue sapphire juga. Nah ini monggo banget, bapak ibu semuanya ditawarin ke customernya karena sore hari ini kita juga langsung buka untuk uh, Sweden spatula setnya jadi belinya udah oke okay banget tuh udah beli pancinya udah beli Germanium wok pen plus spatula setnya Sweden spatula set jadi udah oke okay banget mau belanja hari ini karena sekarang kita sudah sediakan satu uh, paket ya udah lebih lengkap juga tuh ceritanya udah ada panci yang anti lengket panci yang tersertifikasi dan juga dia sudah ada Sweden spatula setnya gimana bapak ibu udah uh, tertarik banget ya masginya Nah, nah, jadi e, kalau misalkan beratnya sendiri, nanti kita akan informasikan dan dia beratnya nggak terlalu berat, ya oke, boleh mungkin nanti Mbak Dea boleh bantu jawab juga untuk beratnya, beratnya nggak terlalu berat, jadi stay tune Bapak Ibu, 15 menit lagi kita akan e, live-kan ya, e, promonya, promo bundling dengan Jerman New fan, dan juga promo special launching hanya dua 349200 aja dari Blibli. Iya, bener banget Bu, 750 ribu dibagi 3 bulan, bener banget Iya, dengan Black Luxury pan cocok banget kan ya Jadi Black Luxury pan nya udah hitam warnanya Terus udah elegan ditambah spatula Sweden-nya yang juga hitam dan kecoklatan gagangnya Wah itu udah keren banget Mau masak apapun tuh jadi kayak semangat banget sekarang Karena Sweden spatulanya udah ada Panci Black Luxury nya juga udah ada Nah ini jadi nyaman dan aman banget pastinya untuk masak-masak ya Oke okay. Oke, okay, nah ini ya. Jadi uh, Bapak Ibu semuanya langsung tag aja nanti 15 menit lagi kita akan live kan jam 15.00 hanya di Blibli. Nanti kita akan share juga link-nya di grup masing-masing ya. Jadi segera karena kuotanya hari ini hanya seribu Bapak Ibu. Kita nggak uh, kita belum bisa profit banyak karena uh, apa namanya masih apa uh, kita masih emang limited stok sih gitu ya. <laughs> Kita limited stock karena hari ini itu adalah hari spesial banget buat Swidan sepatu lanset yang baru kita launching dan ini benar-benar menjawab pertanyaan bapak ibu semuanya yang sudah mupeng yang udah viral dari dulu-dulu pengen punya pengen punya karena pancinya udah anti lengket, udah Sweden, udah yang tersertifikasi, yang udah e, aman untuk makanan dan juga ditambah Swidan sepatu lasetnya yang emang aman nyaman dalam satu genggaman gitu ya bapak ibu. Oke. Okay. Uh, sepertinya udah nggak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya Nah ini udah dijawab juga ya sama Mbak Dea di kolom komen uh, Spatula itu beratnya sekitar setengah kilo <laughs> Udah kayak becabe Bapak Ibu Ini emang ringan banget Hanya 500 gram aja Bapak Ibu beratnya ya Jadi ini gampang banget Bapak Ibu semuanya Mau customer yang beli, mau ipis yang beli, mau reseller yang beli Ini gampang banget buat dikirim-kirim gitu ya Iya, mau banget buat teman Yellow Pumpkin mungkinnya boleh. Mau buat teman Blue sapphire juga boleh. Mau buat Jerman nya juga boleh yang udah kemarin beli. Nah, sekarang yang belum punya Jerman nya langsung aja langsung di tag karena harganya itu jadi harga normalnya Jerman Dewa Jadi harga normal udah dapet Sweden sepatu nya yang bener-bener memiliki keunggulan banyak banget dan juga berkualitas untuk masak-masak di rumah menjadi aman, nyaman, dan dalam satu genggaman gitu ya Pak Ibu. Oke, okay. Gimana, Ibu? Masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih ada yang kurang jelas? Boleh banget ditanyain ya. Ke saya ataupun nanti akan dijawab langsung sama Mbak Dea. Karena kayaknya sini udah pada live ya, Dea. Eh uh, buat <laughs> udah pada nonton karena udah mau ngetekin nih uh, produknya, udah mau siap-siap rebutan ya di uh, beli-beli kita di tira uh, home living personal care. Oke, okay, dan ini juga bisa ya Pak Ibu, udah bisa banget mau di uh, order dari manapun itu oke okay banget, seluruh Indonesia boleh banget buy beli-beli ini. Jadi nggak dibatasi wilayah lagi Bapak Ibu semuanya, monggo order buat teman yang di Pekanbaru, buat teman yang ada di Aceh, mau yang ada di Kalimantan, mau yang ada di Sulawesi, Maluku, Lombok, Bali. Aduh saya sebutin satu-satu nanti provinsinya ya. Nah, jadi langsung aja di order untuk uh, promo kita hari ini. Promo special launching Rp349.200 dan juga promo bundling bersama Germania Mopen untuk masak-masak Lebaran dan juga liburan hanya satu juta 150.000. Oke, okay, nggak sabaran linknya nanti kita akan share ya, bapak ibu, linknya nanti akan di share juga de melalui leadernya. Mungkin sekian aja launching kita pada hari ini. Kita akan langsung habis nih langsung ke link ya, bapak ibu. Stay tune aja dari saya dan juga teman-teman semua yang sudah menemani saya mengucapkan terima kasih mohon maaf -mohon jika ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa Bapak Ibu, ditunggu ya linknya